Oke, okay, uh, selamat malam semuanya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Andar rahim dari core team Developer Student Club Telkom University. Uh, kepada teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada event kita kali ini. Tech Talk Maker Flutter App Live with Your Animations uh, dengan pembicara kita, Kak Angga Dwi Arifandi. Seorang Google Developer Expert in Flutter Mungkin boleh uh, coba mikrofonnya dulu kak Halo Kangga ah, Halo, halo Mas Andit halo teman-teman semua Selamat malam Selamat malam Kangga ah, uh, uh, Gimana kabarnya Mas Angga? Ah, uh, Baik-baik Alhamdulillah uh, Ini isinya uh, anak Telkom semua atau gimana? Uh, terbuka untuk umum sih kan. Oh terbuka untuk umum Oke. Tapi rata-rata mungkin anak-anak uh, Telkom kali ya Ya yeah, mayoritas uh, kalau di event-event event sebelumnya kebanyakan sih anak telkom. Kebanyakan anak telkom, iya. Yeah. Iya yeah, kebetulan yeah. Uh, apa pacar saya lulusan Teliu juga dia apa? Oh, Oke. Okay. KTM ya. Ada kan KTM? Oh. Iya tekstil. Iya tekstil. Iya. Ya, ya. ya, ya, jadi pas diundang sama Mas Adit Tia Rohman, wah, wah ini kalau mater pacar saya gitu. <laughs> <laughs> <Itu> juga, <laughs> Langsung menyempatkan ya Mas. Langsung menyempatkan iyalah kalau motor saya <laughs> juga berarti <laughs> Iya Oke okay, iya. mungkin Mas Angga mau langsung dimulai atau Boleh deh langsung mulai aja buatan persingkat waktu Boleh Oke okay. okay, teman-teman uh, kepada Kak Angga waktu dan tempat di persilahkan okay, Terima kasih Mas Hadid Saya coba share screen ya Oke, okay. sudah kelihatan. Skirinya uh, kelihatan, Mas. Oke, okay, siap. Oke, langsung saya mulai aja ya. Uh, <tuh> selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak yang udah menyempatkan waktunya di malam Minggu gini. Mungkin yang lain uh, pada nongkrong ya, di Dago atau di Buah Batu gitu, tapi kalian masih. Uh, menyempatkan hadir uh, malam hari ini luar biasa, salut sekali. Uh, jadi pada uh, malam hari ini, uh, kayaknya karena kita juga belum jauh umurnya, gue pakai gue aja kali ya. Uh, gue bakal ngejelasin tentang uh, animating your Flutter app atau dasar-dasar dari animasi untuk Flutter app gitu. Nah apa aja sih yang bakal gue bahas? Yang bakal gue bahas sebenarnya nanti uh, bakal gue taruh juga referensinya di slide ini. Di slide setelah ini kurang lebih uh, sebenarnya udah ada nih topik kayak gini uh, Waktu itu pernah bah dibahas di Flutter Interact sih gua gue Kayak event, event besarnya Flutter gitu yang tahunan uh, Dan itu kurang lebih pengen gue reiterate aja, pengen gue ulang aja Topik-topik uh, yang ada di situ sekalian pengen ada live codingnya Sedikit-sedikit aja lah live codingnya Jadi perkenalkan semuanya yang belum kenal mungkin nama gue Angga uh, Gue sekarang bekerja sebagai mobile developer di Uh, sebuah perusahaan yang namanya Rock. Show uh, nanti bakal gue jelasin juga habis ini secara singkat apa itu Rock. Show terus gue juga uh, seorang Google Developer Expert uh, di Flutter untuk Indonesia gue uh, suka beberapa kali setiap kali talk gue taruh tentang materi gue kode-kode open source-nya di GitHub gue di sini. Mungkin kalian kalau mau lihat-lihat bisa buka GitHub-nya. Harusnya sih mungkin seenggaknya sih sebulan sekali bakal gue ada mungkin project baru, contoh-contoh baru. Jadi mungkin bisa jadi referensi kalian. Terus di bawahnya ada Medium juga. Gue beberapa kali uh, sempat nulis-nulis tentang Flutter di Medium gue. Terus di bawahnya ada Twitter gue dan paling bawah lagi ada email gua, kalau misalnya habis ini kalian ada pertanyaan tentang Flutter, tentang mobile development atau mungkin software development secara umum bisa tanya gua nggak apa-apa, uh, gua insya Allah bakal sempatin untuk ngebales terus ini uh, tentang perusahaan tempat gua bekerja sekarang jadi uh, perusahaan gua itu bikin sebuah aplikasi untuk produktivitas atau uh, simpelnya mungkin untuk kantor ya, jadi Uh, untuk kantor, untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang nih lagi di masa pandemi mungkin nggak bisa ketemu langsung kan komunikasinya rada susah. Nah jadi uh, produk yang gue bikin ini adalah uh, nyatuin produk-produk uh, seperti Slack, uh, jira asana kalau kalian pernah dengar mungkin uh, yang biasanya itu kita untuk kerja tuh ada beberapa produk gitu ya atau ada beberapa program, software yang harus kita pakai misalnya buat chatting sendiri buat apa namanya uh, ngasih tahu eh angga kerjaan lo hari ini ini itu sendiri buat uh, meeting buat uh, sharing file itu sendiri tapi ini semua dijadiin satu. Nah, tim gua itu sebenarnya uh, produknya ini sendiri ditemuin di uh, San Francisco. CEO gua tuh uh, ada orang ex uh, Google sama ex ByteDance TikTok. Itu uh, bikin perusahaan ini terus perusahaan kami itu distributed uh, first company. Jadi maksudnya ini nggak ada kantornya nih. Uh, kayak sekarang gue di Jakarta, cuma uh, temen kantor gue nih, uh, partner yang sering gue sering kerja bareng itu misalnya ada di Polandia sama di Kazakhstan gitu. Nah, mungkin uh, buat yang anak kuliah bu belum terlalu familiar ya sama uh, konsep kayak gini. Tapi sebenarnya di dunia IT ini udah banyak banget. Bahkan nggak jarang kok di Indonesia gue nemuin kayak orang Indonesia yang tinggalnya di Jogja misalnya atau di sidoarjo, tapi kerja sama perusahaan Armenia sama Polandia kayak gitu gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu informasi baru juga buat kalian. Nah terus mungkin nih uh, di sini siapa tahu ada salah satu uh, dari kalian yang udah cukup senior mungkin ya di dunia uh, mobile development misalnya ada itu uh, kami lagi open hiring buat Flutter developer itu bisa uh, apply di sini jobs at .so. sebenarnya sih mungkin nggak uh, terbatas buat yang senior banget ya. ini kan 4 tahun senior tapi nah, ya mungkin kalau kalian udah lulus sekarang atau baru mulai lulus tahun ini menurut gue sih nggak ada salahnya sih coba aja apply ke jobs at .so. siapa tahu kan gue nggak tahu uh, pengalaman kalian seperti apa mungkin kalian udah berpengalaman di dunia flutter karena kadang-kadang experience itu nggak nentuin gitu ya seberapa bagus kita dalam bekerja Oke langsung uh, cukup uh, iklannya sedikit uh, kita langsung masuk ke materi animation in flutter ini referensinya jadi kayak yang tadi gue bilang ini itu materinya gue ambil dari flutter interact dua uh, ribu inget gue itu uh, pernah dibahas di medium sama Andrew Fitz uh, dari flutter team habis itu dari eh, ada bentuk videonya juga kalian bisa cari uh, yang hostnya itu Emily Fortuna uh, yang rambutnya Coklat ya, singkat gue, itu uh, dia ngebahas mereka, ngebahas tentang uh, animation inflator, uh, basic basicnya apa, dan kurang lebih sebenarnya materi yang bakal gue bawain mirip-mirip uh, banget sama apa yang udah mereka bawain, karena memang itu basic basicnya gitu ya. Oke, pertama gue mau mulai sedikit uh, dari animasi itu sendiri ya, hmm, seberapa penting sih sebenarnya animasi gitu kan uh, di sebuah mobile app. Kalau yang bisa kita lihat di kanan itu uh, sebuah aplikasi, ketika dijalanin itu ada animasinya tuh sedikit kan, ada fade-nya kayak apa yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada tapi nggak langsung ada gitu, jadi kita nggak kaget. Nah animasi itu sebenarnya kalau ngomong penting atau enggak uh, kalian bisa baca-baca di artikel sebenarnya ini sebenarnya lebih ke bahasan UX dibanding, dibanding bahasan uh, programmer ya. Uh, ini ada uh, artikel juga dari Shopify di bawah. Tapi kurang lebih menurut gue artikel itu penting untuk uh, bermacam hal sebenarnya. Pertama mungkin kita bisa uh, nimbulin sedikit rasa kayak keren gitu ya di, dari user kita kayaknya tuh keren banget nih aplikasi bisa uh, menimbulkan animasi-animasi yang yang bikin mata kita istilahnya dimanjakan lah gitu kan. Itu bisa uh, kayak sesimpel itu sampai bener-bener bisa bikin orang tuh Uh, spend money gitu, kayak nambahin duit mereka yang mungkin tadinya mereka cuma nggak mau uh, bayar untuk aplikasi kita. Misalnya, aplikasi kita, aplikasi platform gitu, mereka nggak mau bayar, tapi karena ada animasi, kita terlihat lebih profesional, terlihat lebih keren. Terus jadi mereka, uh, "Wah, kayaknya ini aplikasi keren, perusahaan bagus nih, bikin ini apa namanya aplikasinya aja keren banget, dan animasi-animasinya kayak gitu kan, mungkin itu bisa." Sampai menghasilkan duit gitu, nah uh, seberapa pentingnya itu sebenarnya bukan domain gua, Tapi menurut gua sih, uh, seenggaknya kita coba uh, seenggaknya kuasai sih Jadi, uh, once misalnya emang dari bagian desainernya itu request ada animasi di aplikasi kita Itu kita udah uh, paham lah gimana cara bikinnya Oke langsung lanjut ke Flutternya itu sendiri uh, Jadi animasi di Flutter itu dibagi menjadi dua, yang pertama itu Widget Paste Animation yang kedua, itu drawing based animation. Nah, perbedaannya apa nih? Widget based animation sama drawing based animation, ntar kita bakal bahas di slide-slide uh, selanjutnya. Oke, pertama kita langsung ke widget based animation ya. Oke, jadi uh, definisi ini gak ada definisi bagusnya sebenarnya, cuma definisi dari widget based animation itu sebenarnya adalah ketika animasi yang mau lu buat nih itu uh, di, bisa dibuat dengan cara merubah sebuah Widget atau sebuah komponen yang ada dalam aplikasi lu uh, dengan cara apapun gitu yang lu bisa coba contohnya ya contohnya adalah si animasi yang ini tadi nih sorry yang ini tadi uh, pas kita buka aplikasinya itu kan ada kayak efek fade gitu ya fade itu bahasa Indonesia apa ya kayak tiba-tiba enggak uh, tiba-tiba muncul tapi kayak dia sebelumnya itu enggak ada terus ada sekitar 10%, 20%, 50% sampai benar-benar ada gitu. Sampai sampai benar-benar muncul. Nah, itu namanya fade. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya adalah uh, sebuah animasi yang kita bisa bikin dari komponen yang udah ada kan. Komponen yang komponen yang udah ada itu ya komponen home kita gitu. Uh, itu enggak kita bikin dari sesuatu yang enggak ada gitu. Kurang lebih gitulah definisinya. Contohnya yang lain lagi itu di kanan gua bikin animasi dari gua ada kotak sama ada uh, panah ke atas itu kotaknya itu yang pertama sebelah kanan ukurannya berubah animasi uh, anima itu sebuah animasi juga ya animasinya itu membuat ukuran kotaknya berubah warnanya juga berubah kalau kalian sadar itu biru di awal sama biru di akhir itu beda terus sama border radius border radius itu yang uh, apa pojok-pojok dari kotaknya itu seberapa tajam tuh Nah itu juga berubah berubah uh, sesuai dengan animasi yang gua bikin gitu Nah begitu juga di sebelah kiri animasinya itu kalau yang di sebelah kiri gua ada uh, panah terus panahnya itu biasalah kayak animasi-animasi yang cukup umum itu misalnya ada panah ke kanan nih terus panahnya itu geser kanan kiri kanan kiri Nah itu juga widget based animation Semoga kalian nangkep ya sejauh ini. Jadi sebenarnya definisi dari Widget Based Animation itu adalah animasi yang bisa lu buat dari uh, sebuah komponen yang udah ada dalam aplikasi lu. Gitu. Itu sih sebenarnya inti dari Widget Based Animation. Nah Widget Based Animation ini di Flutter dipisah lagi menjadi dua. Yang pertama itu Implicit Animation. Yang kedua itu Explicit Animation. Nah perbedaannya apa? Kita bakal lanjut lagi di uh, slide selanjutnya. Gue bakal coba jelasin sekalian pengen ada uh, demo sedikit-sedikit lah biar kalian juga bisa kebayang. Oke pertama kita masuk ke implicit animation. Nah ini adalah karakteristik dari implicit animation yang bakal gue jelasin. Yang pertama implicit animation itu cuma bisa jalan sekali. Sebenarnya cuma bisa jalan sekali itu. Dan yang kedua adalah uh, implicit animation itu bakal jalan dan beradaptasi secara otomatis. Nah, maksud gua secara otomatis itu seperti apa, nanti kita bakal lihat di kode juga. Uh, biar kalian bisa lebih kebayang, biar gak terlalu abstrak. Dan yang ketiga itu independen, maksudnya independen kan? Kadang ada sebuah animasi yang... eh, uh, terdiri dari beberapa komponen gitu. Contohnya ya, contohnya itu mungkin kalian pernah ngelihat uh, kayak animasi bentar coba yang ini nggak ya, ntar ya, coba gue lanjut ke slide sebelumnya. Nih, uh, kalian bisa lihat kan di sini ada kotak-kotak. Misalnya kalian bayangin di kotak-kotak itu, masing-masing ada animasi lagi nih. Di treadmill, outdoor run segala macam itu ada animasi lagi. Dan mereka itu uh, jalannya secara harmonis, maksudnya secara harmonis. Jadi uh, yang animasi yang treadmill misalnya sama outdoor run itu bisa saling tahu jadi misalnya habis ini jalan uh, si out, outdoor outdoor jalan eh, treadmill jalan sorry terus uh, outdoor jalan nah outdoor ini jalan cuma cuma bisa jalan kalau setelah si treadmill itu selesai jalan misalnya kayak gitu itu yang maksud gua maksud gua harmonis jalannya jadi uh, satu animasi dengan animasi lain itu saling terhubung nah ini bukan implicit animation berarti kalau yang kalian mau itu seperti itu gitu mungkin gue belum bisa ngasih contoh konkret ya. Mungkin nanti di selesai -sel selanjutnya gue bisa ngasih contoh konkret gitu. Tapi intinya adalah eh, implicit animation ini cuma bisa berjalan untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya ada dua animasi, itu mereka nggak bisa jalan secara harmonis. Jadi cuma satu implicit animation, yang lain satu implicit, implicit animation lagi. Cuma mereka tuh nggak bisa saling komunikasi gitu intinya. Terus karakteristik selanjutnya itu mereka nggak bisa di pause, di resume atau dilanjutkan Terus atau tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Jadi ya udah mereka otomatis jalan aja, nggak e, ada triggernya gitulah sama sekali. Gitu. Terus selanjutnya adalah will run uh, based on a curve. Maksudnya ini uh, animasi itu secara umum sebenarnya animasi itu uh, ini rada matematik dikit ya. Tapi animasi itu sebenarnya secara umum adalah rangkaian interpolasi dari satu titik ke titik lain. Sebenarnya gitu. Cuma ini matematik banget kan. Nah, interpolasi itu kalau kalian mungkin pernah belajar di uh, kuliah harusnya belajar sih ya kalau yang computer science itu kan ada uh, biasanya me ada kayak kurva tertentu lah yang disebabkan oleh interpolasi tersebut gitu kan. Itu misalnya kurvanya ada yang begini doang, ada yang miring banget, ada yang miringnya kebalik, miringnya ke bawah, ada yang miringnya ke atas kayak gitu nah. Itulah yang disebut curve gitu. Nah sama juga sebenarnya ini dengan animas dengan si uh, animasi yang ada di Flutter atau animasi di tempat lain juga sebenarnya pada dasarnya cara jalannya kayak gitu. Jadi kita belajar interpolasi, belajar tentang kurva di kuliah di SMA itu bukan gak kepake ya, teman. Di sini kepak banget. Gitu. Nah uh, implicit animation ini itu ada yang udah dibikinin sama Flutternya, terus sudah include di dalam flaternya itu sendiri dan ada yang harus kita bikin sendiri gitu. Nah yang udah ada di flaternya itu apa aja? Ini kita bisa lihat ya. Ada animated container, animated position, uh, opacity, padding dan switcher. Jadi sebenarnya, uh, sorry, sebenarnya uh, formula dari si built-in implicit animation ini adalah animated foo, dimana mana foo itu adalah widget yang mau lu transformasikan gitu yang mau lu ubah. Contohnya ya, uh, tadi itu habis ini gua bakal kasih uh, bakal kasih contoh juga nih contohnya di uh, contoh yang kotak ini itu adalah sebuah kontainer gitu. Nah, kontainer ini bakal gua uh, transformasiin, transformasiin dengan cara yang tadinya besar jadi kecil, yang tadinya warnanya biru gua ubah jadi warna yang lain kayak gitu sedangkan yang di sebelah kiri ini yang gue ubah apanya yang gue transformasiin posisinya kan maka dari itu yang mau kita pakai adalah uh, widget animation position gitu karena yang mau gue ubah atau yang mau gue transformasiin bukan uh, si kontainernya bukan si kotaknya ini tapi melainkan si uh, posisinya yang tadinya di atas gue pindah ke bawah atau dari bawah ke atas kayak gitu kan nah biar nggak bingung mungkin udah lumayan banyak informasinya nih ya gue coba langsung aja masuk ke demo kita sambil demo-demo nih biar seru. Oke, jadi gue ada uh, tampilan kayak gini doang kan biasa uh, di flutter cuma ada teks gitu kan hola 123 misalnya. Nah udah cuma simple banget nih. Nah di sini gue mau bikin sebuah uh, contoh built-in implicit animation uh, yang mau gue bikin misalnya kalau nggak gue bikin container dulu deh ya biar kalian tuh kebayang Uh, gue bikin kontainer uh, misalnya height-nya 100 width 100 terus warnanya gue kasih merah misalnya decoration colors red gue kasih radius sedikit deh Belas deh, biar kelihatan. Nah, ini udah jadi kan? Kayak gini kan? Nah, maksud dari implicit animation itu adalah uh, jadi dia itu bakal jalan ketika di build atau ketika aplikasinya jalan misalnya itu kan sama aja ketika build ya atau ketika dia masuk ke page tersebut misalnya gue masuk ke page ini dia udah otomatis jalan tuh sekarang kita coba aja ya misalnya gue mau animasiin si container ini gitu nah gue mau animasiinnya gimana uh, misalnya animated container Terus uh, kita harus masukin pertama parameter durasi. Oh, sorry. Kontainer harusnya diganti di sini sih. Ini kontainer. Nah, betul. Masukin di sini yang yang perbedaannya dia dari kontainer biasa adalah pertama lo harus masukin durasi buat ngasih tahu si Flutter lu mau jalanin animasi ini dalam waktu berapa lama kayak gitu. Karena kan jalannya otomatis gitu kan. Kalau gue mau bikin jalannya itu, uh, let's say satu detik lah, kayak gitu. Terus udah gue jalanin kan, nah nggak ada nggak ada, ada terjadi nggak ada terjadi apa-apa nih sama sekali. Kenapa? Karena apa yang mau dianimasiin gitu kan? Ini istilahnya kontainernya uh, udah jadi. Gue mau kasih height sama width 100, warnanya merah, border radiusnya segini, udah that's it gitu. Nggak ada yang bisa dianimasiin, Flutter juga nggak tahu. Lo mau nganimasiin apa gitu. Nah, gimana cara biar kita bisa nganimasiin? Animasi itu kan kayak yang tadi gue bilang, kita mentransform, mentransformasikan sesuatu. Kan? Nah, jadi harus ada yang kita ubah. Oke, nah yang mau gue ubah pertama, coba ukurannya ya. Nah, gimana cara biar dia bisa berubah? Kayaknya kalau gue coba ya kalau gua ubah langsung di sini langsung nah ngebesar kelihatan kan ketika kecilin jadi 100 lagi dia bakal mengecil gitu nah ini semua udah built in di Flutter-nya itu sendiri lu nggak perlu bikin kode macam-macam interpolasi macam-macam uh, misalnya lu harus ngasih tahu tolong berubah dari 100 ke 200 uh, dengan cara uh, interpolasi ini animasinya kayak gini lu nggak perlu ngasih tahu gitu Uh, sama sekali gitu yang lu perlu kasih cuma ganti container jadi animated container dan kasih durasinya mau jalan berapa lama animasinya misalnya gua maunya cepet banget nih misalnya cuma setengah detik sebelum gua ganti sorry 100 nah, coba kalau jalan lebih cepat kalau gua lebih kecil lagi gua ubah 100 100 Oh, uh, lebih cepat lagi kayak gitu. Nah, ini semua udah otomatis banget, teman-teman, di Flutter dengan built-in implicit animation kayak gitu. Lu, lu jadi nggak perlu ngubah macam-macam. Uh, kurang lebih cuma satu kata sama ini kurang lebih satu baris kode dan beres gitu selesai. Gitu. Nah, ini biasanya implementasinya adalah uh, kalau gua biasanya gua kasih uh, yang paling simple aja ya. Gua bikin bolehan misalnya uh, is click misalnya false. Kayak gitu. Nah, uh, terus di pas button ini yang kan kanan bawah ini dipencet, gue bakal ubah is click jadi lawannya. Misalnya is click false tadi jadi true gitu. Terus gue ubah aja. Tadi yang selama ini gue ubahnya itu manual. Misalnya tadi 100 jadi 200 kan gue ketik manual ya. 100 jadi 200 kayak gitu. Tapi gue ubahnya berdasarkan si boolean yang tadi. Kalau dia diklik, gue ubah jadi 200. Kalau nggak diklik, tetap 100 kayak gitu. Bayangkan sebenarnya kurang lebih simple banget gitu. Nah, jika udah kita buat kayak gitu, ketika kita pencet ininya dia bakal langsung berubah. Jadi kecil, jadi besar. Nah, yang bisa kita ubah bukan cuma height doang nih. Kita misalnya mau ubah warnanya dari kalau dia diklik, misalnya mau gue ubah jadi blue. Nah, dia juga warnanya udah otomatis berubah, teman-teman. Ini semua uh, sebenarnya ada perhitungannya menggunakan interpolasi yang tadi gue bilang itu, yang matematik banget itu. Tapi ini udah dilakuin semua sama Flutter team, gitu. Jadi kita udah bisa tinggal pakai aja di sini sih kurang lebih, gitu. Jadi canggih banget sih menurut gue ini udah bisa bikin animasi yang menurut gue ini sebenarnya tergantung imajinasi kita kan kalau si uh, animasi ini lo mau bikin apa bebas gitu. Mereka udah nyediain caranya kayak gini. Lu tinggal tentuin aja, animasi yang mau lu buat tuh seperti apa. Oke, terus selanjutnya ada banyak nih, teman-teman, ada animated container, animated position, opacity. Mungkin selanjutnya, anima animated switcher. Kali gue kasih contoh, harusnya sih sebentar. Animated switcher itu jadi uh, berlainan dengan con animated container yang uh, sebenarnya ngegantiin container biasa ya. Container begini, animated uh, switcher itu dia. Bisa bikin, uh, dua... one sec, bisa bikin dua one nah uh, bisa bikin dua widget itu bergantian, misalnya yang tadinya muncul widget A, terus tiba-tiba diubah menjadi widget B, itu uh, berubahnya nggak langsung kayak, oh biar kalian kebayang mungkin ya, coba ini animatic container gue ubah jadi container biasa biar mungkin ada yang belum gitu familiar sama Flutter ya gue ubah jadi kontainer biasa terus kita lihat perubahannya seperti apa hanya kita pakai kontainer biasa pas gue ubah langsung aja berubah nggak ada animasi sama sekali kelihatan kan bedanya gitu jadi kurang lebih selanjutnya mungkin animated switcher kayak masih sempet sih waktunya coba gue bikin dua widget yang berbeda ya uh, misalnya blue container Uh, misalnya, itu dia. Uh, height-nya gue bikin sama video yang pertama, itu warnanya blue. Satu lagi, itu yang warnanya red. Nah, animated switcher ini. Berlainan dengan si animated container kita bisa bikin nah durasinya sama seperti tadi. Gue mau bikin durasinya 750, 3 4 detik ya. Nah terus yang bakal animasi sama dia adalah childnya atau uh, anaknya dari si widget tersebut. Isinya lah bisa kita bilang. Misalnya gue mau bikin itu kalau dia di klik. Uh, yang keluar bakal blue container, kalau enggak yang keluar bakal red container kayak gitu. Ketika klik, oops, sorry, oh ini ya. kita ubah Jaga belum nyoba juga nih. ini nggak jalan teman-teman malu juga tapi, <tapi harusnya ini uh, yang berubah adalah kayaknya gara-gara gue taruhnya di build sih kayaknya mungkin harus gue bikin kelas baru ntar ngabisin waktu uh, harusnya nanti uh, ini kalau misalnya uh, blue container ini gue bikin widget sendiri ya misalnya something like this blue container terus gue bikin stateless widgetnya sendiri ini kan karena gue bikinnya di build jadi kayak di rebuild ulang dibuat ulang lagi jadi nggak kelihatan animasinya kalau gue buat bulu kontainer terus satu lagi red Container nah dia ini uh, otomatisnya bakal bikin uh, animasi fade in, kayak tadi tuh di contoh yang awal fade in itu uh, bakal jadi kalau ini kan merubahnya langsung kayak mendadak gitu ya, nggak ada apa nggak ada persiapan sama sekali langsung berubah. Tapi kalau fade in itu lu bisa bikin kayak yang lama itu lama-lama memudar. Yang baru itu lama-lama kayak makin muncul gitu. Nah, di sini bisa macam-macam sebenarnya. Lo mau bikin kayak uh, misalnya ada dua kotak nih, terus yang satu misalnya ke belakang gini kayak 3D gitu, terus satu ke depan, terus begini kan keren tuh kelihatannya ya. Itu bisa juga kalau emang kalian bisa bikin si curve-nya ini nanti bisa. Gitu kurang lebih teman-teman. Buat yang built-in uh, implicit widget kita lanjut ya nah uh, kadang ada eh coin plus satu animation kadang ada nih uh, sebuah use case dari animasi lu tuh yang nggak masuk disini, gak gak di sini nggak ada nggak pernah dibuat sama flutter team gitu kan jadi lu harus buat sendiri nah gimana caranya nah di sini sebenarnya kita udah disediain juga uh, metode sama mereka yang namanya itu twin animation builder itu ntar oh ini kerjaan yang lain ntar Nah, uh, kita udah bisa juga buat uh, yang custom, yang gak disediain sama mereka, misalnya ini kan yang udah disediain, nih. kita bisa bikin di luar itu dengan menggunakan Twin Animation Builder. Nah, Twin Animation Builder ini sebenarnya secara konsep si Animated Container, Animated lain-lain ini, di dalamnya begini juga, sama, cuma bedanya karena mereka kan cuma bisa nyediainnya terbatas ya, misalnya nyediain cuma 20, kalau terlalu banyak juga uh, tekor juga mereka kan, bikin banyak banget gitu. Nah, ini makanya kita bisa bikin sendiri. Nah, di sini kita bakal ngeliat juga konsep dari si animasi ini sebenarnya gimana sih gitu. Jadi, yang perlu kita lakuin adalah kita bikin yang namanya Twin Animation Builder. Kita tentuin lagi durasinya seperti tadi. Lu mau durasinya berapa lama? Misalnya tadi gue bikin 750. Terus uh, misalnya, oh bentar deh. Bayang gue bikin kontainer dulu deh, biasa ya. Kontainer kayak gini, 100 100 terus colornya blue misalnya aku nah, bikin begini ini belum dianimasiin sama sekali 8,0 dah nah kita bisa menggunakan si Twin animation builder ini buat nganimasiin apapun yang kita mau nah animasi ini teman-teman sebenarnya adalah sebuah transformasi dari sebuah value atau nilai dari A ke B sebenarnya sih simpel itu animasi itu cuma gimana cara kita pindah dari A ke B itu yang ngebedain animasi-animasi yang kita punya contohnya tadi misalnya ukurannya dari 100 ke 200 kan dari 100 ke 200 itu kan bisa kalau misalnya nggak ada animasi sama sekali itu ya udah dari 100 langsung ke 200 gitu kan cuma kan kalau lo mau ada animasi yang keren misalnya 100 ke 200 tuh masuknya pelan-pelan gitu misalnya per detik lu naik eh uh, misalnya 20,0 dalam ukurannya ini ya, ukuran isi selatar ini. Misalnya awalnya 100, terus detik selanjutnya udah 120, detik selanjutnya lagi 140, nah kayak gitu. Nah, lama-lama itu kalau makin kecil uh, marginnya, lu bakal ngelihat animasi yang makin smooth gitu. Yang tadinya dari 100 ke 200 langsung kayak langsung terjadi, tapi karena pindahnya pelan-pelan, lu ngelihat kayak seakan-akan mata lu tuh dibohongin sama yang namanya animasi. Sebenarnya sesimpel itu, teman-teman sebuah animasi itu. Nah, kita bakal lihat juga di yang namanya Twin Animation Builder tadi ya. Uh, pertama coba kita bisa tentuin durasinya. Misalnya mau milih itu 750 atau 3 per 4 detik. Terus kita bisa tentuin uh, buildernya. Ini nanti bakal gue bahas lagi. Builder itu maksudnya. Nah, terus kita bakal kembaliin si kontainernya itu tadi. Nah, di sini kita bisa ubah nilai yang tadi gue maksud tuh yang gue bilang tadi yang kita mau animasiin apapun itu contohnya di sini yang mau gue animasiin adalah warna. Mater nah, tuh udah punya untuk itu namanya twin. Nah, kalau twin ini tugasnya dia adalah ngubah sebuah warna dari yang uh, begin awalnya warna apa? Misalnya gue mau awalnya warna merah. Merahnya tadi udah merah ya. Hijau hmm, misalnya, terus gue ubah ke uh, warna lain. Warna lainnya misalnya, baru eh, ya. Ini nih misalnya nih, uh, kuning gitu kan. Nah di color twin ini nanti otomatis si twin animation builder ini bakal ngubah dari yang warnanya hijau berubah ke yang warnanya kuning dengan yang namanya interpolasi curve tadi yang gue bilang. Nah, curve-nya itu kita masih pakai curve uh, ininya dia, curve default-nya dia, curve default-nya itu curve-nya uh, default-nya itu linear. Jadi yang langsung kayak uh, garis miring begini loh. Soal dari titik A ke titik B langsung seret gitu. Tapi yang nggak langsung kalau yang enggak ada animasi kan benar-benar dari 100 langsung ke 200 gitu kan. Jadi ngelihatnya kayak snap gitu. Sedangkan ini linear jadi kayak jalan dari 100 dibagi rata lah kita bisa bilang kayak gitu nah tapi nanti kita bakal bisa ngeliat juga nih curve-curve lain perubahannya yang dari misalnya dari 100 ke 200 itu tadi nggak langsung lurus begini nggak kita bagi sama rata tapi ada yang mencong begini ada yang rada miring ada yang miringnya kebalik nah nanti ntar kita bakal bahas lah gitu nah uh, si color ini nanti buat bikin widget kita kita dapat nih nilainya di sini di buildernya kita dapat variable color di sini nah colornya di sini bisa kita langsung pakai teman-teman sini misalnya ya nah kelihatan nggak warnanya berubah dari warna hijau ke warna uh, kuning ntar gua hot oh, restart hmm kelihatan kan perubahannya mungkin kalau kurang kelihatan gua dari warna merah kali ya jelas banget nah kelihatan kan perubahannya nah ini itu masih pakai yang namanya uh, ini udah custom sebenarnya karena kan nggak ada uh, tadi si ini karena kita kontainer ya jadi mungkin kalian ngelihatnya oh ini kan sebenarnya bisa pakai invent container. karena ini sebenarnya buat contoh aja gitu nah ini sebenarnya bisa apapun nih yang mau lu ubah dari nilai satu ke nilai lain uh, mau misalnya angka bisa mau kata-kata bisa string gitu bisa mau lu punya objek sendiri bisa bisa banget mau ukuran misalnya dari 100 ke 200 tapi naiknya kayak gimana itu bisa banget juga jadi di sini gua ngeliatnya endless possibility sih jadi lu mau ngubah apapun asal lu paham konsep animasi tadi sebenarnya animasi itu merubah satu value ke value lain tapi ngubahnya itu kayak menipu mata kita gitulah lu menurut gua udah bisa bisa mutang ini sih bebas. Ini karena contohnya simpel banget ya, cuma warna dari merah ke kuning. Jadi mungkin rada abstrak, tapi sebenarnya gua harap lu dapat poinnya sih. Uh, animasi itu sebenarnya sesimpel itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan gue dari tadi gue bilang tuh curve, terus interpolasi segala macam kan. Apa sih nih orang ngomong pusing sendiri gitu. Uh, mungkin ini adalah sebuah uh, contoh Curve atau interpolasi yang udah ada uh, secara default di Flutter ini kita bisa ngelihat ya teman-teman. Uh, kayak yang tadi gue bilang, animasi itu sebenarnya kan pindah perpindahan sebuah value dari titik A ke titik B. Sebenarnya saya simpel itu animasi. Mau animasi yang lu lihat yang udah kayak CGI gitu ya, uh, yang di film-film di bioskop. Sebenarnya basicnya dari sini teman-teman, gitu. Dia ngerubah sebuah value uh, atau warna atau apapun itu. Dari sebuah value A ke value B gitu. Uh, kalau mau kita bikin 3D, ya berarti kita bi tinggal bikinnya ya yang kita ubah itu tiga dimensi uh, dari apa uh, x, y, sama z kayak gitu. Sebenarnya simpel itu ujung-ujungnya bakal balik ke sini lagi. Nah inilah ini yang disebut interpolasi teman-teman. Nah interpolasi yang disediain sama Flutter itu udah ada beberapa nih. Kita bisa lihat ada uh, sin, ada cubic, ada uh, elastic nih. Terus ada bounce, bounce itu kayak bola gitu ya, tek-tek gitu. Terus ada yang ada yang lurus, kayak yang gue bilang tadi defaultnya itu lurus. Jadi ngubahnya itu dari 100 ke 200, dia bakal bagi sama rata uh, dalam berapa detik. Ntar baginya berarti uh, per berapa milisecond naiknya 10, 10, 10, 10 misalnya kayak gitu. Simpel banget kalau linear itu, cuma lurus saja gitu. Nah nanti ini perbedaannya kita bisa ngelihat di uh, gue natal di sini udah kelihatan belum ya? kan pertama tadi linear ya teman-teman. Gue bikin detiknya lamaan kali ya, biar kalian bisa ada ngeliat. Gue bikin dua detik nih. Berubah dari merah ke uh, kuning. Kelihatannya kayak gue gak tau sih kalian ngeliat apa cuma kalau gue kelihatan kayak ini tuh perubahannya ya udah uh, lurus aja gitu. Cuma kalau ini gue ubah crossnya, misalnya gue ubah bounce in out. Lihatlah, apakah masih sama? perubahannya. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak? Dia sempat ada dari merah ke kuning, kelewat dikit, terus balik lagi. Nah, itu kan bounce sebenarnya kan. Kayak bola, uh, misalnya ini bola nih. Bola uh, turun, tet gitu kan. Tet, tet, tet. Nah, kayak gitulah contohnya teman-teman. Nah, di situ ada banyak pilihannya. Gitu. Nah, kalian menurut gua habis ini sih baiknya coba-coba aja. Biar tahu perbedaannya apa. Nah, ini kalau kalian penasaran, awalnya dari mana? Awal dari interpolasi, teman-teman, dari matematika, dari fungsi sin, fungsi cos, yang bikin pusing tuh pas kuliah. Nah, ini um, masuk semua di sini gitu, kurang lebih oke. Lanjut ya, uh, explicit animation. Nah, explicit animation itu apa? Explicit animation itu ada beberapa karakteristiknya, dia itu berlawanan banget sama implicit animation yang tadi pertama dia bisa dijalanin berkali-kali uh, multiple times gitu jadi kalau tadi itu uh, kalian bisa lihat animasinya cuma jalan sekali kan pas gue jalanin nih aplikasinya animasinya jalan terus udah selesai gitu kan nggak ada nggak ada animasi lagi nah kalau uh, explicit animation itu mungkin ada beberapa use case kita yang perlu dijalani berkali-kali gitu. jadi di repeat udah selesai diulang lagi diulang lagi kayak gitu nah ini perlu yang namanya explicit animation yang pertama atau yang kedua uh, itu cuma bisa dijalanin ketika di-trigger gitu. Kalau ini tadi kan kita nggak ada trigger sama sekali nih, ya udah. Ketika aplikasi jalan, udah gue gak ngapa-ngapain gitu kan. Gue nggak bikin kode buat ngejalanin atau apapun, cuma udah otomatis jalan gitu. Nah, kalau explicit animation itu kita perlu sebuah uh, kode untuk kayak ngejalanin si atau nge-trigger si animasi ini gitu. Dan yang ketiga adalah ini karena bisa di-trigger dia itu bisa uh, jadi salah satu bagian dari beberapa animasi yang lain. Contohnya misalnya ada beberapa bola nih, ada lima bola lu pengen animasi uh, misalnya yang satu gede, yang satu kecil. Terus pas yang ini gede, yang ini kecil kayak gitu. Jadi kan kayak jalannya secara harmoni gitu kan, harmonis gitu. Nah, ini eh uh, yang namanya explicit animation. Kalau implicit animation udah di luar kemampuannya dia, udah nggak bisa gitu. Terus selanjutnya mungkin lu ada animasi yang kalau user megang screen lo harus di pause eh uh, terus kalau usernya ngelepas screen harus di jalanin lagi nah kayak gitu kan ada triggernya nah itu lo butuh yang namanya explicit animation kayak gitu nah berlainan dengan si implicit animation tadi yang formula buat uh, penamaan kelasnya adalah animated foo dimana foo itu adalah widgetnya sementara si explicit animation ini Uh, formulanya adalah Fu Transition di mana Fu itu nama widgetnya jadi rada berbeda nih gitu jadi nanti kalian kalau ngelihat widget yang namanya Something Transition itu berarti dia built-in explicit animation nah ini yang udah disediain sama Flutter ada beberapa teman-teman pertama ada size transition terus ada fade transition terus ada align transition ada scale transition slide transition bla 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 segala macam nah langsung aja kita coba di kode ya uh, pertama coba gue bikin Energi biasa nih, teman-teman. Oh, salah, namanya Blue Action, misalnya. Nah, jadi, nah, gue mau cobain yang namanya size transition. Jadi, size transition ini kayak, kayak kalian bisa bayangkan, ini dia bakal ngerubah ukurannya ya, size-nya dari satu value ke value yang lain. Nah, buat si... One sec buat si explicit animation ini, kita perlu buat yang namanya animation controller. Tujuannya buat apa? Karena dia kan butuh di-trigger, kayak tadi gue bilang tuh. Di sini dia butuh di-trigger. Nah, buat triggernya itu, namanya kita perlu yang namanya animation controller, buat kontrol dia. Kayak gitu. Nah, uh, terus di animation controller ini, kita perlu ngedispose dia ketika... Uh, Animasi ketika animasi, ketika widgetnya itu mati atau hilang dari screen, kayak gitu kan? Dengan cara panggil animation controller, dot dispose. Nah, uh, itu kita bisa gimana cara bikin animation controller ini? Kita bisa inisialisasi dia aja langsung uh, dengan cara widget kita itu harus uh, nge-inherent atau apa ya, uh, nurunin si kelas yang namanya single-ticker provider state mixing. Gitu. Menurut gue, ini sih di telan aja dulu sebenarnya kita nggak perlu tahu terlalu banyak karena ini most likely bakal stay begini selamanya sih di flutter jadi nggak usah kalian terlalu ambil pusing tentang si apa sih ini maksudnya bang gitu misalnya terus kita tinggal bikin animation controller terus seperti tadi kita definisiin durasinya mau berapa lama Misalnya gue bikin kayak tadi ya 750 3 4 detik. Terus secara default dia ini bakal ngerubah value itu dari 0 ke satu gitu, nah nol ke satu ini tinggal kita atur aja suka suka kita mau kita pakai untuk apa sih angka nol sampai satu ini gitu, uh, mungkin belum gitu kebayang, ntar kita lihat di sini ya contohnya, uh, itu gue ada di misalnya kontainer ini gue masukin sebuah kelas yang namanya tadi size transition ya. Oke, okay, uh, terus gue bikin container di dalamnya, terus gue tinggal masukin size factor itu kelas, uh, kelas parameter yang nerima si animation controller tadi animation, gue tinggal masukin aja animation controller itu. Oke, okay, ketika gue jalanin enggak ada yang terjadi apa-apa gitu kan? Oh oke, okay. pertama uh, dia malahan nggak muncul sama sekali, kenapa nggak muncul? Karena tadi kayak yang gue bilang Animation controller ini dia bakal merubah nilai dari 0 ke 1 gitu kan Nah di sini karena nilai awalnya 0 Walaupun di sini kontainer itu gue kasih ukuran 100 Tapi uh, dia karena pengalinya adalah 0 Kan animasinya nilainya 0 tadi tuh Makanya gak kelihatan sama sekali Coba kita ubah dengan cara gue tadi udah bikin kode buat ngeklik Kalau ngeklik itu bakal ngejalanin animasinya ya gue klik ya. Nah kelihatan nggak berubah? Ini jangan gue repeat deh sorry. Sebentar gue forward aja biar jalan sekali. Nah ini kan tadi nggak ada nih. Terus ketika gue jalanin, nah dia bakal berubah kan? Yang tadinya misalnya uh, apa namanya besarnya itu nol bakal berubah jadi uh, secara perlahan ya. 10. 15, 17,5, 20, selanjutnya sampai nilainya itu 100. Kalau udah 100 berhenti. Kayak gitu. Nah, di sini perbedaannya dengan... eh uh, ini nggak bisa disenter ya. Oh, karena ini di-stack, Beng. lagi. Nah, ini karena uh, tadi kita pakai yang namanya si uh, size transition kita bisa di tengah jalan misalnya mau stop si bukan oh, jadi 100 ini biar lebih lama nampak sedikit uh, kita bisa uh, pause si animasinya di tengah-tengah misalnya nih ya gue jalanin tet gue berhentiin tet berhenti lagi berhenti lagi berhenti lagi nah kayak gitu teman-teman nah ini nggak bisa dilakuin di yang namanya implicit animation gitu nah ini sebenarnya tergantung dari kalian sih mau bikin animasinya seperti apa, bebas sebenarnya bebas banget. Tapi kalau kalian animasi kalian yang yang mau kalian bikin itu memenuhi si karakteristik ini, saran gua sih coba ulik yang namanya explicit animation ini tadi. Dengan cara uh, contohnya ini tadi kita pakai fungsi yang built in, widget yang built in. Cuma nambah si animation controller aja, kita udah bisa istilahnya kayak dapat kontrol lah dari si animasi tersebut. Gitu. Sebenarnya teman-teman kalau penasaran dalamnya si implicit animation ini pun sama kayak gini dia punya yang namanya animation controller segala macam ada uh, apa namanya waktunya mau berapa lama cuma mereka itu udah udah built in gitu oh, jadi kita nggak bisa ganti ganti udah emang udah aturannya udah kayak gitu aja sementara kalau yang ini ups sorry kalau yang ini kita bisa ubah ubah sesuka kita gitu uh, si apa namanya si kontrolernya uh, misalnya misalnya modulationnya kita ganti terus dia kan ada yang namanya uh, dari nilai A ke nilai B nilai A nya tuh lower bound namanya misalnya default nya itu dari 0 satu 1 teman-teman ini defaultnya kalau nggak kalian ganti-ganti nah ini bisa kalian ganti misalnya mulainya dari 0,25 kita lihatnya ya gimana ya kalau kita mulai dari 0,25 berarti dia udah udah, udah 0,25 nih si ininya ini si apa Uh, ukuran dari kontainernya itu udah awalnya 0,25. Kalau ini kita kecilin lagi 0,05 misalnya. Dia ya bakal lebih kecil lagi. Nah, ini nggak bisa di implicit uh, animation. Itu cuma bisa di explicit animation. Nah, ini ada beberapa juga ada ukuran buat fade, buat align. Align itu kayak mau rata kanan, rata kiri, rata tengah itu suka-suka kalian. Terus mau slide dari kiri ke kanan, gitu, atas ke bawah itu bisa gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Kadang-kadang emang ketika use case kita cukup ekstrim, nggak uh, bisa kita apa namanya temuin lagi di sini nih uh, use case gue udah nggak bisa lagi bang di sini. Udah terlalu kompleks gitu. Misalnya designer desainer lo uh, kreatif banget gitu, pengen bikinnya macam macem Udah nggak ada di sini. Nah, tenang aja kita bisa uh, bikin yang namanya custom explicit uh, animation. Karena untuk mempersingkat waktu gue udah bikin kodenya, bahas kodenya aja ya. Hmm. Jadi di sini gue ada kontainer, teman-teman. Kontainer itu gue bikin bulat, uh, warnanya biru. Terus gue pengen bikin dia itu, uh, nggak kayaknya nggak usah. Pengen dia itu kayak bola gitu, uh, kayak dari atas ke bawah ting gitu kayak apa ya animasinya itu kayak animasi-animasi mungkin kalau kalian sering lihat di TV kayak ada bola dari atas ke bawah gitulah nah ini gue bisa bikin pakai yang namanya ini si custom explicit animation karena di sini udah nggak ada lagi yang bisa uh, bikin um, yang bisa memenuhi lah memenuhi si requirement tadi tuh bola bouncing gitu udah nggak ada lagi gitu di sini nah contohnya hasilnya bakal begini kurang lebih teman-teman Hmm. Jadi dia bakal kayak ada benar-benar kayak animasi gitu ya kayak animasi film gitu. Bolanya tuh sempat bouncing gitu dari atas ke bawah. Nah, cara bikinnya gimana? Pertama, seperti yang tadi gue bilang, kita harus bikin yang namanya animation controller. Terus tentuin durasinya mau berapa lama dari atas ke bawah. Misalnya ini anim dari animasi mulai sampai animasi selesai itu 5 detik. Kalau bikin lebih cepat bisa, cuman ntar puyeng ngelihatnya kan nggak enak. Terus jangan lupa di dispose. Terus, kayak tadi, ini semua kodenya -kode masih sama. Ketika diklik buttonnya, animasinya bakal jalan. Ketika diklik lagi, pause, klik lagi, jalan lagi, kayak gitu, sama persis. Terus, uh, gua bikin kontainernya, si bulatannya ini sama persis ya, cuma uh, lebarnya 100, panjangnya 100. Gua bikin bulat uh, shape-nya, atau uh, apa namanya, bentuknya, gua bikin bulat habis itu uh, gue taruh dia ini di dalam yang namanya stack teman-teman stack itu jadi kita bisa eh uh, lokasi ini mau ada di posisi mana eh lokasi ini widget ini mau ada di lokasi mana atau di posisi mana gitu salah pertama dari atas tuh gue bikinnya misalnya misalnya salah nih ya gue bikinnya nol gitu di atas uh, jadi dia itu bakal ngikutin kayak koordinat x sama y-nya si layar terus misalnya dari atas ini mau gue tambahin 16 misalnya ya Lihat, dia bakal turun. Karena dia dari atas itu, uh, pertama tadinya 0, gue turunin 16. Kalau ini makin gue gede, ini 48 misalnya. Bakal makin turun. Kayak gitu, 56, turun lagi. 100, jauh lebih turun lagi ke bawah, kayak gitu. Nah, itulah uh, si uh, kegunaan si widget position. gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya si uh, animasi bouncing bola ini kan cuma gitu doang sebenarnya kan pertama dari nol terus gue berubah jadi 10 tambah lagi jadi 20 tambah lagi jadi 30 dan seterusnya dan seterusnya kayak gitu sebenarnya simpel banget kan sesimpel itulah animasi bouncing bola itu sebenarnya cuma uh, tadi kayak yang gue bilang di awal animasi ini adalah gimana cara ngubah nilai dari A ke B misalnya dari dari nol nih nilainya nol ke paling bawah si uh, layar 100 misalnya dari 0 ke 100 tuh ubahnya tuh dikit-dikit gitu jadi dari 0, 2, 4, 6, 8 secara waktunya dikit-dikit sehingga mata kita tuh kayak uh, seakan-akan ditipu gitu oh animasinya keren nih gitu padahal dia perubahan yang sama sama kayak gini jadi dia berubah nih 0, 2, 4, 6, 8 terus tapi waktunya tuh udah nggak bisa kita bayangin ya mungkin kayak berapa mili milisecond sekali gitu udah jadi kita kayak nggak kelihatan patah-patahnya gitu nah kalau kalian sering lihat animasi yang patah-patah fps-nya turun nah itu biasanya perubahannya itu semakin lama jadi berubah dari 2 ke 4 tuh yang harusnya cuma 10 milisecond ini misalnya bisa 100 milisecond 200 milisecond makanya itu kalau misalkan lagi main game misalnya misalnya komputer lagi panas dia tuh sering ada patah-patah kurang lebih animasinya kayak gini jalannya teman-teman yang harusnya jalannya 100 karena CPU nya nggak kuat 100 eh harusnya jalan 10 milisecond misalnya karena CPU nya nggak kuat dia jalannya bakal misalnya 100 milisecond baru berubah nih 200 milisecond baru berubah nah, makanya kita lihat tuh kayak oh kok patah-patah nih gambarnya sebenarnya kayak gitu doang teman-teman nah di sini nanti karena yang pengen gue ubah adalah posisinya dari atas ke bawah gue buat yang namanya animated builder berdasarkan si animate controller tadi ya yang udah berapa detik terus gue mulainya mau dari berapa jauh dari atas bagian mana gitu kan kalau ininya misalnya gue kecilin lagi nih 0,25 ya bakal mulai lebih dari atas lagi nih naik sedikit nah tuh binanya lagi kan kayak gitu habis itu uh, gue bakal bikin si kontainer uh, container ini child atau anaknya dari animated builder Habis itu dia punya fungsi yang namanya builder ini. Nah, di sini gue bisa dapat value dari animation yang lagi gue jalanin sekarang. Nah, value-nya ini bakal berubah-berubah. Berubah terus, teman-teman. Misalnya tadi yang dari nol uh, 0 ke 100 tadi kayak gue bilang ya. Tapi kalau ini kan value-nya adalah biasanya sih defaultnya uh, default-nya 0 ke 1. Nah, kalau 0 ke 1, kalau di sini langsung gue ambil value-nya kan cuma berubah satu doang gitu kan. Kayak nggak kelihatan di mata kita cuma berubah satu pixel gitu. Nah, maka dari itu di sini gua kali gue uh, gua pakai value-nya ini sebagai pengali dari tinggi dari screen ini. Misalnya tinggi screen ini uh, eh gue ini 700-an, 700, 700 pixel itu dia bakal uh, mengali teman-teman. Jadi pertama itu 0 kali 700 berapa tuh? 0. 0,1 kali 700 kali, kali aja berapa misalnya? Misalnya pertama 16 terus berapa, berapa 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 turun 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 terus sampai paling bawah ini misalnya satu gitu sebesar screennya lah istilahnya kan kayak gitu nah ketika udah sebesar screennya dia itu bakal sampai paling bawah nah ini sebesar screennya sampai paling bawah value-nya satu sampai paling bawah banget itu berarti value-nya satu satu dikali tinggi dari screennya ya tinggi screen itu sendiri kan nah maka dari itu dia ujungnya terakhirnya adalah di paling bawah gitu ini lumayan kompleks sih tapi gue harap kalian ngerti konsep dasarnya sih terutama karena kalau ngerti konsep dasarnya nanti uh, gampang lah mau divariasiin kayak gimana juga paham. Ini contohnya selain ditransformasiin ke atas, gue transformasiin juga dari kanan ke kiri ya. Jadi value-nya itu nggak gue cuma kaliin tingginya aja, tapi gue kaliin juga lebarnya. Lebar dari skinnya misalnya 400 pixel nih. Jadi pertama dari paling kanan tuh 0, 10, 20 sampai 400 kayak gitu. Kita lihat jalannya seperti ini nanti kurang lebih. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau kalian udah kebayang ya ini, kurang lebih uh, ini bisa kalian imajinasiin sesuka kalian sih. Bisa macam-macam banget. Ini misalnya gue ubah cuma posisi dari atas ke bawah, kanan ke kiri, tapi kalian bisa ngubah bisa mau tiga dimensi ya berarti posisinya ini kan cuma posisi x y doang berarti tambahin satu lagi aja posisi z-nya juga diubah biar kelihatannya kayak tiga dimensi kayak gitu gitu sih kurang lebih buat explicit animation gue harap uh, cukup jelas semoga ya oke okay, uh, lumayan juga tuh uh, kita lanjut ke drawing base animation nah tadi kan animasi animasi yang kita buat berdasarkan widget yang udah jadi komponen yang udah jadi ini kayak gue punya kotak gue punya kontainer gue punya teks uh, gue ubah ubah aja buat transformasiin sesuka gue gitu kan tapi gimana kalau gue pengen bikin sesuatu yang nggak uh, berdasarkan komponen atau widget tersebut. Nah uh, misalnya apa? Lu pengen gambar sesuatu yang random gitu, pengen gambar Bapomet gitu misalnya di flutter. Nah itu nggak bisa kan? Pakai container uh, kayak nggak nggak bisa sih. Mungkin lu bisa bikin kayak kotak-kotak bulat-bulat, cuma kan capek sendiri gitu. Lebih enak kayak lu gambar aja sendiri. Nah inilah yang disebut drawing based animation teman-teman. Nah drawing based animation itu uh, ini nih ketika animasi lo itu bukan berdasarkan sebuah widget lagi, tapi berdasarkan sebuah kayak kanvas. Lo mau gambar apapun, tergantung kreativitas lo gitu. Bebas banget, lo mau gambar apa aja, bebas. Nah ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada yang package base. Jadi kayak kita pakai package yang udah dibikin sama orang. Kita tinggal pakai lah istilahnya kayak gitu. Nah itu ada beberapa yang ada di public sekarang. Yang pertama itu ada loti. Ini sebuah perusahaan sih, bikin kayak animasi gitu, terus dia nge-hire kayak designer juga buat bikin animasi-animasi Pakai After Effects, uh, terus nanti dibuat uh, animasinya itu dia bisa diekspor ke JSON, uh, file JSON gitu ya Terus file JSON itu bisa lo masukin ke app lo, terus bisa dijalani. Nah nanti ini bakal gue contohin ya, demo habis ini Selanjutnya itu ada juga Rive, namanya, nah Rive ini sebenarnya mirip-mirip kayak kompetitornya aja lah uh, kurang lebih konsepnya sama persis lo bisa bikin animasinya pakai aplikasi Rive uh, nanti yang bikin desainer lo biasanya pakai After Effect itu tadi atau kalau Rive pakai Rive uh, aplikasi Rive sendiri terus nanti di JSON nya atau file apapun tergantung penyedianya ya penyedia si uh, apa animasinya ini terus lo bisa tinggal pakai di aplikasi lu, nah yang bakal gue demoin sekarang Lottie Nah, loti itu uh, sebenarnya awalnya dari Android ya, terus jalan pindah ke iOS. Terus sekarang di uh, Flutter, di Flutter sekarang udah ada uh, si loti ini, kayak extensionnya gitu lah, kurang lebih ya gitu. Nah, uh, gimana sih cara kerjanya dia? Kayak yang tadi gue bilang, dia itu bakal nge-export file after effect, after effect, uh, Adobe after effect itu uh, lo kan bisa bikin animasi apapun di sana ya. Uh, mau yang 3D mau yang gimana pun itu bebas suka-suka lo tergantung kreativitas lo terus itu bisa diekspor ke JSON terus di-upload ke dia punya portal sendiri namanya Lottie Files. Lu lo bisa buka Lottie Files di Google terus cari animasi yang man mana yang kira-kira paling oke okay nih buat aplikasi lo, cari yang gratisan ada. Kalau mau lu punya duit pengen bayar juga bisa uh, misalnya berapa dolar gitu dua dua dolar atau 5 dolar membeli aplikasinya, eh beli animasinya sama penyediaannya penyedia animasinya terus ya udah lu, lu bisa tinggal pakai aja gitu Nah di sini gue bisa uh, gua udah bikin salah satu uh, satu contoh ya harus ya, gua matiin dulu nih satu contoh uh, animasi menggunakan loti nah cara pakainya gimana simpel banget cara pakainya loti yang pertama itu lo tinggal nambahin dependensi di pubspec lu namanya loti Uh, terus kayak yang tadi gue bilang lu tinggal buka ke files nih uh, mereka uh, di sini jangan lupa pop get dulu ya maksudnya biar librarynya didapat terus di sini lu bisa dapetin nih feature ini yang gratisan semua nih animasi animasinya banyak banget kan ada animasi yang kaki begini ada yang lingkaran bulat bulat yang begini nih buat loading mungkin kayak gitu nah ini kan udah nggak berdasarkan widget lagi kan teman-teman kayak tadi yang cuma kotak atau apa terus lu kayak ubah lah misalnya lokasinya lu ubah ukurannya lu ubah warnanya lu ubah ini kan udah bukan kayak gitu lagi udah sangat-sangat kompleks ini animasi kayak gini nih ya kan kayak gitu teman-teman nah ini namanya drawing based animation terus contohnya tadi gua mau ambil animasi yang ini misalnya nih yang Vespa ini Terus gua download file nya kurang lebih kayak gini isinya. nggak usah dipeduliin ini bahasa alien ini. Selama animasinya jalan di After Effect harusnya hasilnya bakal sama persis kayak yang di After Effect. Terus kita tinggal pakai uh, widget ini nih, loti.asset terus masukin asetnya apa. Jangan lupa dia pakai controller juga nih kayak tadi. Uh, jadi dia harus di-trigger jalannya kapan? Nah, kalau ini contohnya, jalannya itu ketika uh, animasinya udah berhasil di load ada callback yang namanya "unloaded". Jadi, uh, sebelum misalnya gue jalanin duluan nih, controller play gitu istilahnya ya, controller play ketika aplikasinya jalan. Nah, ketika file animation .json ini belum ke-load, dia bakal error karena uh, belum bisa ada yang dimainin, kayak gitu kan. Nah, sekarang coba kita jalanin aja langsung si animation.json-nya ini gitu. Nah, ini bisa banyak sambil kita nunggu ya. Ini bisa banyak banget sih yang bisa kalian pilih. Biasanya sih gue, uh, gua kalau ke klien gua atau ke kantor gua kalau emang mereka mau pakai animasi-animasi yang cukup fancy salah buat loading atau buat error kayak gitu itu uh, gue biasanya nyaranin mereka untuk pakai ini karena ini sangat-sangat praktis buat kita juga nggak terlalu banyak kan kerjanya tadi cuma buat pertama itu kode si ini nambahin lopi terus cari animasinya apa terus tambahin ini loti dot aset selesai gitu nah ini contohnya teman-teman ketika animasi lotinya udah jalan nih uh, persis kan seperti yang tadi ada di loti files itu tadi gua nggak bikin animasi apa apa sama sekali nggak ngubah segala macam bisa kebayakan kalau tadi gue bikinnya kayak contoh yang tadi gue bikin tuh yang animated container segala macam ini udah kompleks banget ribet banget nih banyak banget hal yang bergerak gitu kurang lebih gitu jadi uh, sedikit tentang uh, loti ya menggunakan package base uh, drawing animation Nah selanjutnya kalau lu mau bikin gambar lu sendiri bisa juga nah, ini menurut gue kelebihan Flutter dibanding yang lain karena dia itu bentuknya kayak kanvas teman-teman seakan-akan tuh ini uh, warna putih ini adalah kanvas nih lu mau gambar apapun di sini tuh bebas sebenarnya nah menggunakan sebuah uh, widget yang namanya custom painter custom painter ini ya kayak namanya ya custom painter lu buat uh, ngelukis apapun yang lu mau lu mau gambar garis doang gambar segitiga gambar bulat apapun itu uh, sesuka suka lu lah gitu kalau lu ngerasa nggak ada widget yang pas buat lu mungkin lu bisa gambar pakai custom painter ini sangat-sangat mungkin gitu kurang lebih. Nah ini gak bakal gue jelasin deh mungkin karena cukup panjang nih, cukup kompleks juga penjelasannya. Takut meledak kepala kita nanti ya. Nah uh, gue jelasinnya contohnya ya. Contohnya itu biasanya dipakai buat pertama gambar segitiga. Gambar segitiga itu bisa banget pakai custom painter. Terus gambar bintang, mungkin bentuk bintang tuh kan gak belum ada tuh widget di flutter buat gambar bintang. Bisa tuh kalian pakai custom painter tadi. Terus contohnya ini ada uh, kalau mungkin ada yang pernah pakai package namanya Flutter Timeline. Dia tuh gambar kayak uh, ini kalau kalian pernah pakai e-commerce ya. Itu ada kayak begini nih timeline. Ntar nggak kelot ya. Oh nih kelot nih. Misalnya nih kalau nggak aplikasi kayak Gojek Grab gitu kan ada order anda telah dipesan. Terus bawahnya apa lagi kayak gitu. Nah ini kan gambar-gambar kayak gini cukup kompleks nih. Buletan-buletannya nih. Nah ini biasanya mereka pakai yang namanya custom painter tadi teman-teman. Mereka gambar buletan yang luar, lanjut buletan yang dalam, gambar garisnya, lanjut lagi. Nah kayak gitu-gitu semuanya pakai custom painter bisa. Dilakuin gak gampang, tapi bisa. Gitu. Nah materinya harusnya udah kurang lebih. Selanjutnya kalian bisa lanjut buka ini nih flutter.dev Uh, animations, uh, materi gue juga diambil dari sini. Terus tadi kan kita udah nyoba pakai Lottie, coba juga pakai Live, uh, kurang lebih sama sama Lottie. Cuma ini kayaknya menurut gue lebih banyak untuk kayak gaming gitu deh. Jadi kalau kalian minat dengan game development ini kayaknya maksudnya di kalian nih. Terus coba-coba main-main -coba, uh, sama apa yang udah gue jelasin tadi. Terus di bawah ada re repositorinya nih, bit.ly slash flutteranim F gede A gede. Di situ kalian bisa main-main sama kode yang udah gue buat. Contoh yang tadi gue buat tuh ada di situ semua. gitu itu, terima kasih buat perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, kayaknya Mas Adit. Masih kecil mas? Ah uh, mendingan nih. Oke, okay. okay, thank you Mas Angga, uh, keren banget materinya mas. Uh, aku sendiri belajar banyak dari sini uh, mengenai animasi-animasi di Flutter Kebetulan baru tahu juga tadi tentang yang uh, Loti sama Riff itu, okay, keren sih. Jadi pengen nyobain nanti. Iya yeah, harus coba, harus coba. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Mas. Boleh, boleh. Oke, sebentar ya, aku siapin dulu. Ada, Cap, ada Captain Levi tuh, ikut. <laughs> Google Meet-nya. apa ada kelihatan? Udah, Mas, sudah kelihatan. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan pertama dari sing sekalian anonimus. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa buat animasi yang kompleks dengan menggunakan konsep matematik atau transform di Flutter? Okay. Boleh dijawab, Mas Angga. Oke, okay, terima kasih pertanyaannya, Mas Anonymous Jadi, uh, bisa, bisa banget. Kayak yang tadi gue udah jelasin ya. Sebenarnya animasi itu pada dasarnya cuma kayak lu ngubah sebuah value dari A ke B misalnya dari 0 ke 1 gitu pada dasarnya semua animasi yang lu lihat yang kompleks banget nih yang kayak di bioskop yang keren banget pada dasarnya itu doang teman-teman cuma itu kayak ya perhitungannya beda aja gitu lebih keren lah dan disitu lu bisa eksplor macam-macam kayak yang tadi gue bilang tuh kan uh, animasi itu pada dasarnya karena ngubah dari satu nilai ke nilai, nilai lain caranya kan banyak misalnya kalau nggak pakai animasi sama sekali dari 0 ke 100 kayak langsung aja 0 ke 100 gitu. Cuma kalau uh, pakai animasi yang linear tadi, curve yang linear berubah dari 0 ke 100 itu kalau linear kan, uh, ini matematik dikit ya. Kalau linear itu kan garis lurus gitu ya teman-teman. Jadi kalau garis lurus itu berarti kita bagi misalnya waktunya itu satu uh, detik, eh, 1, ya satu detik misalnya, kita berubah dari 0 ke 1000. Uh, nah 0 ke 1000 ini satu uh, detik itu kan 1000 milisekan Maka dari itu uh, kita karena perubahannya 0 sampai 1000 berarti tiap 1 milisekan kita berubah 1 pixel, gitu kan kurang lebih nah ini juga sama uh, animasi yang kompleks tuh kayak gitu animasi yang kompleks kan kita ubahnya macam-macam tuh misalnya lu ngelihat animasi uh, di Netflix tuh kayak misalnya ada api kebakar api kebakar kan warnanya tadinya merah berubah jadi kuning berubah jadi oranye gitu kan nah itu juga sama berubahnya tapi nggak langsung aja berubah dari uh, merah kuning oranye beres gitu cuma berubahnya tadi pakai animasi kayak yang gue jelasin misalnya dari merah ke merah ke kuning kuningan Misalnya hexnya tuh tadinya berapa hexnya berubah hexnya berubah lagi sedikit lagi berubah sedikit lagi sehingga kalau disatuin dan jalannya itu secara kayak makin dikit dikit nih misalnya perubahannya tuh enggak satu detik sekali tapi satu milisecond sekali itu mata kita tuh kayak secara ditipu uh, jadi kayak seakan-akan Udah jalan aja sendiri tuh perubahannya. Nah itu yang kita lihat kalau misalnya kita lihat uh, anime di Netflix tuh. Ada api kebakar, uh, segala macem. Itu uh, sebenarnya pada dasarnya sama persis. Cuma perubahan warna. Cuma karena udah cepet banget jalannya dan mereka pakai tadi tuh curve-curve atau interpolasi yang udah sangat-sangat kompleks. Uh, itu mungkin bisa pakai kayak fungsi uh, sinus, fungsi kosinus, fungsi tangan, segala macem uh, sehingga bentuknya itu bisa berubah-berubah uh, dan perubahannya juga bisa kita atur itu uh, mata kita tuh kayak udah nggak ngeliat lagi kalau itu uh, sebuah perubahan warna biasa tapi ini udah, udah kayak wah oh, ini masih keren banget gitu bisa, bisa banget Oke, okay, berarti pada dasarnya semua animasi sebenarnya adalah perhitungan matematis ya mas? Betul, betul. Jadi nggak sia-sia kalian belajar aljabar di ini teman-teman. <laughs> Oke, okay, next question. Tim, uh, ini ada yang bertanya di luar topik animasi uh, boleh, boleh. sedikit. Uh, Anonymous lagi. Kak, mau nanya tentang penggunaan key pada Flutter. Itu untuk apa dan kapan kita perlu menggunakannya ya? Oh, bagus. Pertanyaannya, terima kasih. Iya, jadi uh, ini mungkin terhadap intermediate. Ya, pertanyaannya uh, jadi di Flutter itu tadi kan, gue ngomongin masalah komponen atau masalah widget. Tadi kan, misalnya ada button, ada text, ada segala macam. Nah, uh, dia tuh bisa punya identifier atau ID masing-masing widget tersebut. Nah, penggunaannya untuk apa? Itu yang namanya key. Ya, ID-nya itu namanya key. Penggunaannya itu untuk apa? Penggunaannya itu bisa macam-macam paling utama yang gue temuin pertama itu buat uh, kalau kalian bikin kayak scroll view kayak apa namanya sebuah uh, list of komponen yang panjang banget nih di flutter kayak misal aplikasi e-commerce atau grab gojek itu kan komponennya banyak banget ya kalian harus scroll sampai bawah nih nah kalau kalian ngasih id ke komponen tersebut flutter tuh tahu ketika dia harus ngegambar id tersebut oh gue udah pernah ngegambar gambar uh, si komponen ini gue tinggal ambil aja sama persis kayak gitu sementara kalau kalian nggak punya ID Flutter tuh nggak tahu ini udah gue gambar atau belum sebelumnya kayak gitu itu penggunaan pertama jadi kayak uh, performance optimization lah yang kedua adalah buat testing biasanya kalau buat testing itu kalian bisa tahu kayak gue harus uh, misalnya testing itu kan automated testing gue harus mencet uh, tombol ini gue harus mencet teks ini Gue harus mastiin, kalau teks ini itu kata-katanya uh, apa misalnya. Nah, itu kalau pakai key, jadi jauh lebih gampang. Jadi, lu tinggal misalnya testingnya itu, kalau orang yang login itu namanya "angga", berarti teksnya itu tulisannya harusnya nama "angga" gitu. Nah, uh, kalian itu bisa kayak di si teks ini, tinggal kalian kasih key namanya misalnya "teks satu", gitu. Nah, nanti di teks, di pas kalian testing, kalian bisa tinggal mastiin. Tolong cariin widget dengan key tag 1, pastiin namanya itu Angga kayak gitu. Nah, itu penggunaan kedua. Dua itu sih. Oke, okay, jadi... Oh, ya mau mau nanya juga, Kak. Boleh, boleh, Mas Adit. Berarti sama konsepnya kayak ID di Android ya, Android native. Betul, sama banget kayak ID di Android okay. native. Gitu. Siki itu. Oke, berarti tadi untuk performansi dan juga untuk testing ya, Mas. Betul. Kita lanjutkan next question. Uh, sedikit di luar topik tapi masih di Flutter juga. Boleh. Dan ini. Oke. Okay. Dari Kak Abu. Kak, maaf tanya di luar topik. Penulisan variabel itu lebih baik ditulis dalam private atau sama aja ya, Kak? Oke, okay. uh, terima kasih pertanyaannya Mas Abu. Hmm... Jadi best practice-nya itu biasanya kalau uh, variabel itu atau fungsi bisa juga uh, ditulisnya berdasarkan private. Oh ini mungkin uh, buat yang masih rada awam sama Dart. Jadi di Dart itu uh, kalau kalian mungkin di telkom belajarnya apa ya uh, bahasa programannya? Java. Kalau di aku yang semester 4 golang sama C++. Si masih si mas. Oh C++. Oke. Okay. Belum pernah uh, Android. Tapi Java pernah Java atau Python? Kalau di aku belum pernah sih. Oh, Oke, okay. jadi hmm. ada yang ada yang udah ada yang belum ya. Iya sama sih di kampusku juga beda-beda angkatan biasanya beda. Jadi kalau di beberapa bahasa pemrograman itu uh, paling bagus sih contohnya Java. C++ tahu kok ada juga deh. Uh, jadi dia itu ada identifier buat sebuah atribut atau metode yang nggak bisa diakses sama kelas lain di luar kelasnya dia. Nah itu namanya uh, namanya Sebenarnya encapsulation, tapi ini contohnya kalau kita bisa sering lihat itu kayak private, protected, kata-katanya gitu, atau public kayak gitu. Karena kalau public berarti bisa diakses semuanya. Nah kalau di Dart itu belum ada tuh kayak gitu sebenarnya, kayak kata-kata private, protected itu belum ada. Nah tapi kita bisa uh, mastiin bahwa variabel atau method itu nggak dipakai sama kelas lain itu uh, dengan cara ngasih uh, underscore di depannya. Misalnya, nama variabelnya "name". Kalau kita nggak mau "name", itu diakses sama orang lain, sama kelas di luar kelasnya dia. Itu kita kasih underscore "name". Nah, ntar di Android Studio, di Visual Studio Code, dimanapun itu, kalian kalau mau coba, pas di kompal tuh nggak jalan gitu, karena nggak nemu lah istilahnya. Gitu, uh, itu buat dasar sedikit ya. Uh, mungkin yang belum awam sama Dart. Nah, uh, terus Mas Abu ini nanya, "Lebih baik ditulis uh, variabel itu private atau sama aja?" Jadi ini sebenarnya ilmunya kalau menurut saya bisa diaplikasiin ke bahasa pemrograman manapun. Uh, sebenarnya alasan dibuat si private atau enggak protected itu adalah karena di dunia profesional itu banyak banget sering kayak kode kita itu di-sharing sama orang-orang di uh, luar perusahaan kita gitu. Contohnya misalnya saya bikin perusahaan, bikin produk terus dia tuh bentuknya kayak aplikasi yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain gitu kan misalnya kalau kalian pernah pakai Halodoc Halodoc tuh bisa manggil aplikasi Gojek gitu kan kayak buat bayar GoPay-nya gitu contohnya nah itu pasti orang Halodoc-nya mau dong kode dia bisa dilihat sama orang Gojek karena kan bisa jadi banyak tuh rahasia-rahasia kan yang ada di kodenya si Halodoc yang nggak mau orang GoPay itu tahu nah itu maka maka dari itu biasanya buat use case Uh, best practice-nya sebenarnya selama variabel itu atau fungsi itu nggak dipanggil sama uh, kelas lain itu harus kalian kasih private atau kalau di dart underscore gitu. Nah tapi namanya manusia ya uh, sumbernya lupa gitu. Uh, kalau menurut saya kalau lupa sedikit-sedikit sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau kodenya itu masih yang pakai kita doang gitu dalam perusahaan kita doang sebenarnya nggak gitu nggak gitu ngaruh mau kasih private atau enggak gitu. Tapi uh, maka dari itu, kalau emang kita masih banyak nih bolong-bolongnya, masih banyak yang dipakainya di variabel atau fungsinya dipakai di kelas itu doang. Tapi nggak kita bikin private. Itu seenggaknya kalau uh, once ki kode kita itu bisa diambil sama orang lain, kayak halo sama Gopay tadi itu contohnya. Pastiin kode-kode yang bisa dilihat sama halo doc itu atau sama orang lain itu nggak uh, bisa ke expose. Gitu sih saran saya. Selama, sebenarnya selama yang pakai kita kita doang nggak ada ini sebenarnya bukan best practice nya Cuma namanya manusia apalagi kalau kode udah banyak ya kurang uh, kayak ngelihat ke detail gitu ya jadi sering lewat jadi menurut saya baiknya ketika <tuh> kode kita udah mulai dipanggil sama orang lain sama aplikasi lain sama biasanya sama aplikasi lain sih itu baiknya adalah uh, bikin uh, sesuatu yang apa namanya kayak hmm, private buat kalian nih maksudnya kalian nggak mau nih orang lain bisa ngakses variabel ini contohnya variabel misalnya kalian nyimpen password di variabel misalnya walaupun kayaknya terlalu ini sih terlalu nggak mungkin sih nyimpen password atau misalnya nomor KTP di uh, sebuah variabel atau nomor BPJS gitu kan private banget tuh punya orang misalnya punya orang lain atau ID user bahkan udah private juga loh Misalnya ID user saya di Gojek tuh, uh, kalau bisa jangan sampai orang lain tahu selain Gojek itu sendiri gitu. Karena bisa jadi itu dipakai buat hacker, buat ngambil data saya misalnya. Nah yang kayak gitu, gitu kalau bisa selalu dibikin private. Itu sih kayak nyuruh thumb nya Oke okay, oke, okay. jadi basically buat prevent dia dipanggil dari uh, yang tidak ada, tidak memerlukan ya sebelum sebetulnya. Betul. Oke, ini ada yang tertarik buat belajar Flutter sih, Mas. Wih mantap. Coba pertanyaannya. Oke, ada dua pertanyaan dari anonymous dan learning. Yang pertama adalah cara memulai belajar Flutter ketika dia sudah ada basic di Native Android. Oke. Sepertinya di Native Android. Kemudian yang kedua ini dia mau belajar Flutter mulai dari nol. Dia apa yang harus disiapkan? Flow belajarnya gimana? Atau runtutannya? Atau ada saran juga nggak buat tutorial sama GitHub, gitu, Mas? Oke, buat yang pertama, uh, ini udah disediain nih sama Flutter Team. Kalian bisa tinggal buka di sini nih, teman-teman. Uh, Flutter for Android Devs jadi. Uh, menurut saya ini bagusnya adalah Ketika kalian udah ngerti konsep-konsep di Android Kan ada banyak tuh konsep-konsepnya di Android Nah sama tim Flutter ini dibikin kayak analoginya Misalnya di Android itu A Di Flutter itu kayak gimana Di Android itu apa Di, Andro di Flutter itu kayak gimana Sehingga kalian bisa cepet nalarnya sih Kayak oh ini gue udah pernah belajar Berarti ini di Flutter itu penggantinya ini Kayak gitu Itu jadi buat uh, Yang udah ada basic di native gitu. Terus kalau mau belajar Flutter mulai dari nol, oke. Okay. Uh, saran gua adalah yang paling bagus sih. Sepengalaman gua adalah coba cari channelnya Pak En Pak eriko Darmawan di YouTube. Uh, dia itu lengkap banget sih. Menurut gua ininya, ini ya, Menurut gua uh, materi yang dia buat tuh kayak dari apa uh, OOP habis itu, dartnya itu sendiri, Androidnya, iOSnya itu lengkap banget, jadi saat dan itu pakai bahasa Indonesia mungkin ada beberapa yang uh, pakai bahasa Inggris kurang nyaman gitu ya, jadi mungkin bisa jadi alternatif tuh um, buat belajar, cukup banyak sih yang belajar pakai dari Pak Eriko, terus kalau di yang mungkin kalian uh, bisa bela belajar menggunakan bahasa Inggris misalnya terus pengen cari course yang berbayar bisa cari uh, di Udemy itu namanya Angela Yu Flutter itu udah terkenal di seluruh dunia juga tuh ntar, uh, dia ada di eh, sini gua sini aja deh tapi uh, ini bayar ya teman-teman singkat gua tuh kayak 200.000 ribu gitu kayaknya di course-nya ada berapa kayak berapa jam lumayan panjang sih tapi itu jelas banget dari awal sampai habis uh, banyak juga orang-orang negeri yang belajar dari dia gini gitu. Saran gue mungkin dua itu sih. Oke okay, oke, okay. keren banget. Uh, kebetulan aku juga belajarnya dari Angela Ayu mas. Nah, Angel Ayu. Jadi ya. uh, itu salah satu yang recommended juga sih. Iya, yeah, recommended sekali. Oke, okay, kita move ke next question. Next question ini ada mengenai Java, oke. Okay. Uh, dari anonymous lagi, saya dibully mas. Buat aplikasi masih tetap pakai layouting XML, sama tetap pakai Java sampai saat ini. Apakah memang sudah standarisasi dunia saat ini untuk kerja pakai Flutter? Ini gimana mas? Oke, okay. menarik nih, dibully. Uh, siapa yang bully, mas? <laughs> uh, harusnya sih nggak boleh ya bully-bully. Soalnya menurut saya ya, uh, kayaknya kalau dibully sebenarnya ya udahlah diamin aja karena uh, kayak menurut menurut saya sih uh, kayak develop aplikasi tuh ya udah pilihan kita aja gitu kan yang yang penting kan kita kayak senang aja ngejalaninnya mau pakai uh, Android pakai XML pakai Java ya nggak apa-apa sebenarnya kalau emang mas seneng lakuinnya dan selama aplikasinya jadi yang penting kan aplikasinya jadi gitu itu sebenarnya poin pertama sih jadi jangan jangan terlalu dengerin omongan orang lah eh bilang pertanyaannya <laughs> itu jadi pertama Uh, buat emasnya, uh, jadi jangan-jangan ngerasa minder lah, gitu ya. Terus, uh, kalau standarisasi dunia kerja pakai Flutter sebenarnya menurut saya belum. Malahan, uh, sekarang tuh masih banyak di main di native, kayak aplikasi-aplikasi besar tuh rata-rata masih pakai native, Android native, Android iOS native gitu. Uh, Standarisasinya malah ma masih ke sana. Uh, mungkin kalau pakai Flutter itu. Uh, Beberapa tahun ke depan mungkin baru ya uh, Mulai banyak Sekarang juga udah mulai banyak sih sebenarnya Cuma kalau dibanding native masih lebih banyak native Saran saya buat mas ini mungkin uh, Coba uh, Kalau mungkin masih minder gitu ya sama teman-teman lain Karena masih pakai XML sama Java Walaupun nggak apa-apa banget sebenarnya Mau pakai itu pun Coba uh, upgrade diri mas uh, Dengan belajar Kotlin Terus uh, Android native tuh ada Jetpack Kompos, teknologi barunya itu coba belajar juga, uh, menurut saya. Tapi alasannya jangan karena dibulinya ya. Karena ya emang namanya programmer tuh harus selalu belajar hal-hal uh, baru gitu. Gak boleh stuck di situ aja. Gitu sih saran saya. Oke, okay, semangat buat Mas Animas. Kita mm -hmm. uh, move ke next question. Dari Anonymous lagi, Kak, kira-kira alasannya tim Google memilih menggunakan block pattern untuk pengembangan Flutter, kenapa ya? Terima kasih. Oh ya, teman-teman yang lain mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh uh, kirim langsung pertanyaannya lewat slide yang ada di kolom chat. Oke, silakan Mas Angga. Oke, terima kasih uh, atas pertanyaannya. Untuk alasannya ya. Sebenarnya saya nggak tahu ya alasannya uh, kenapa mereka milih block pattern untuk pengembangan Flutter. Sebenarnya sekarang malahan lebih mereka lebih condong ke walaupun block tetap jadi nomor satu gitu. Uh, mereka lebih condong ke provider. Kenapa? Karena block cukup kompleks sebenarnya dibanding provider. Dan terutama buat orang yang baru belajar bisa kayak kewalahan gitu, overwhelming, kayak belajarnya terlalu banyak. Uh, Kalau nggak ngerti kan pusing sendiri karena namanya orang baru belajar gitu. Jadi, uh, itu sih kayaknya buat yang pertama, tapi uh, emang menurut gua, blog itu salah satu uh, pattern yang bagus. Kenapa? Karena blog itu jelas arah ininya kemana, arah apa namanya, data datanya itu dari mana kemana Biasanya itu gitu, teman-teman, buat desain pattern itu yang bagus, uh, yang predictable, yang arahnya itu jelas, dari datanya misalnya di diambil dari internet, dari API terus lanjut ke layer mana lanjut ke layer mana sampai bisa ditunjukin ke UI ke user gitu kan. Nah, itu blok salah satu yang paling bagus tuh uh, buat nunjukin si uh, flow of data tadi, data data flow-nya tuh bagus banget dari A B C D E sampai UI tuh salah satu yang top lah gitu. Nah, itu sih kayaknya sih alasannya uh, menggunakan blok dan selanjutnya blok itu di maintain terus. Jadi kayak bahkan kontributornya tuh banyak banget ratusan orang jadi mungkin itu juga alasan karena orang banyak yang support orang banyak yang suka jadi kayak kalau tim Google milih itu buat ditunjukin seenggaknya ya di websitenya Flutter kayak udah terjamin lah gitu intinya gitu oke okay. kemudian kita next ke Last question, kebetulan boleh. Kak, saya mau tanya, jika kita build suatu aplikasi mobile app, apakah aplikasi tersebut sudah otomatis, corresponding dengan ukuran HP yang berbeda? Kini nih, maksudnya uh, layar Responsive. ya, Mas? Iya, responsif. Uh -uh. Oke, uh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, uh, pada defaultnya belum ya? Uh, kalau sebenarnya ini tergantung cara ngoding kitanya gimana ya teman-teman gue cari artikel ini nah ini jadi ini ada salah satu artikel juga nih dari Flutter kalian bisa baca uh, adaptif responsif uh, Flutter widget jadi Flutter itu Flutter team udah bikin uh, beberapa widget-widget yang khusus dibuat untuk uh, kebutuhan si responsif ini Contohnya widget-widget itu kayak Flexible, kalian bisa cari ya Flexible, Expanded Spacer Kayak gitu-gitulah, jadi uh, Pada pada defaultnya itu belum Belum uh, Otomatis berkoresponding Dengan ukuran HP yang berbeda, tapi kita harus uh, Bikin Atau ngedesain widget kita itu Atau aplikasi flutter kita itu Menggunakan widget-widget yang tadi gue sebutin Dan widget-widget lainnya Biar mereka bisa Uh, support ukuran HP yang berbeda. Jadi kalau uh, misalnya ukuran HP-nya segini sama yang gede banget iPad misalnya itu uh, ukurannya bakal tetap nggak sama sebenarnya karena ya ukurannya beda kan satu mas segini satu gede banget. Tapi seenggaknya proporsional gitu sengganya gitu. Oke okay, oke okay. jadi uh, defaultnya adalah belum responsif gitu. tapi terdapat fitur-fitur yang disediakan dari Flutter ya mas. Betul. Oke, kebetulan ada beberapa pertanyaan baru nih ternyata. Jadi boleh Pincut boleh. mereka buat nanya. Boleh, ya, bagus. <laughs> Oke, ini ada yang nanya dari segi pembuatan mobile app itu. Kak, untuk alur pembuatan mobile app itu seperti apa ya? Mungkin kayak brainstorming, apa yang biasanya dilakukan? Apakah idenya itu pembaruan dari aplikasi yang sudah ada atau bagaimana? boleh sharing-sharing okay. sharing, mas Iya, makasih atas pertanyaannya bagus pertanyaannya jadi hmm, pertanyaannya adalah gimana alur uh, dari aplikasi itu dari masih ide sampai jadi gitu kan <tuh> biasanya sih yang udah-udah uh, tergantung dari aplikasi yang mau kita buat kayak uh, setau gua ada beberapa perusahaan itu yang perusahaan besar sekarang startup startup besar itu yang Websitenya jadi duluan. Habis itu, setelah websitenya jadi, mereka tuh baru mikir, "Atau gua harus bikin aplikasi ya?" Karena uh, aplikasi ini lebih engaging buat orang lebih bagus, karena kan udah keinstall di HP-nya. Gua bisa lebih, mu orang tuh bisa lebih mudah ngebukanya, kayak gitu-gitu kan. Itu satu tuh bisa tuh kayak gitu. Jadi muncul web dulu, terus kayak, "Oh, kayaknya orang-orang lebih suka aplikasi, bisa juga dari kuesioner teman-teman." nggak jarang tuh perusahaan-perusahaan kayak bikin kuesioner uh, kepada penggunanya kayak kira-kira lo uh, bakal pakai nggak kalau gue bikin aplikasi kayak gitu misalnya terus pada jawab iya wah oh, ternyata buat aja nih kayak gitu terus ada juga tapi yang bener-bener ide dasarnya itu dari aplikasi contohnya kayak Gojek Grab kan kurang lebih websitenya nggak pernah pakai gitu kan cuma bisa pakainya dari aplikasi gitu karena mungkin lebih cocok juga di aplikasi, mungkin aneh kalau kita order Gojek via uh, web gitu kan dibanding sama di aplikasi. Nah itu menurut gue tergantung lagi ke idenya kayak gitu. Kalau pertanyaannya apakah idenya pembaruan dari aplikasi yang udah ada, nggak jarang juga yang kayak gitu. Mereka ngelihat misalnya oh aplikasi e-commerce atau aplikasi uh, buat booking jadwal orang potong rambut misalnya ke cukur tukang cukur gitu itu uh, belum ada aplikasi yang bagus kenapa nggak kita buat aja uh, sekarang udah ada tapi fiturnya kurang gini-gini gini-gini gitu nah itu boleh itu tergantung dari uh, gimana kalian bikin si idenya itu terus idenya itu seperti apa apakah mungkin uh, dari web itu lebih cocok buat ide kalian atau gimana kayak gitu oke berarti balik lagi ke idenya mas balik lagi buat gini, gitu. sekarang dengan adanya Flutter 2.0 sebenarnya memungkinkan oh, emang ya sekalian web sama nah, mobile. betul. <laughs> Hashtag iklan <ngintlan. laughs> Oke, okay, kita balik ke topik animasi ini. Ada pertanyaan tentang okay. kalau kita bikin animasi di Flutter, apakah tampilan di Android dan iOS-nya itu sama gitu mas? Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, yeah, jadi kalau kita itulah indahnya Flutter menurut gue ya. Kalau kita bikin animasi di Flutter dan Flutter itu sama animasi uh, bagus banget lah dibanding platform lain uh, karena dia nyediainnya kayak kanvas gitu doang. Kayak tadi kan gue jelasin tentang custom painter tuh. Mereka nyediain kanvas, kita mau gambar apapun yang kita mau bisa. Maka dari itu uh, di Android, di iOS, kalau kita bikin di web, desktop semuanya sama persis selama kita bikinnya di kode Dartnya kayak yang tadi gue jelasin gitu. Oke okay, bahkan nggak terbatas di Android dan iOS aja mas karena Betul. ada platform-platform lain lagi. Iya. Oke okay, mungkin uh, itu semua pertanyaan dari teman-teman partisipan keren banget banyak dan uh, semuanya menarik buat dibahas. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman mungkin. Uh, Tech kali ini kita lanjutkan dengan sesi pembagian e-sertifikat buat Mas Angga atas uh, apresiasinya telah memberikan dan meluangkan waktunya pada malam hari ini membagikan sharing-sharing sedikit tentang Major Flutter App Live with Animation. Uh, waktu dan tepat mungkin dipersilahkan kepada Mas Aditya Rohman untuk memimpin jalannya pembagian sertifikat. Terima kasih. Oke sudah muncul ya? Sudah ya, muncul. Sudah. Oke, eh, Sangga Terima kasih sebelumnya, udah menyempatkan hadir di acara event di SC Tell you kali ini. Dan Sih. mohon maaf kalau eh, partisipan kami cukup dikit gitu karena belum ah. banyak tahu belum banyak juga yang tahu tentang flutter. Gitu. Gak apa-apa. Justru kalau gini lebih dekat kan. Banyak. Iya, santai aja. Oke, dah. Terus nih, kami dari di cuman cuma bisa kasih plakat buat Mas Wah, Angga. Terima kasih. sertifikat ya. Nanti untuk untuk file sertifikatnya bisa dikirim langsung ke emailnya Mas Angga. Oke, okay, siap. Oke, okay, terima, terima kasih. Si... Mungkin di SS dulu buat core timnya. Oke. Okay. Udah, Bang. Oke, okay, terima kasih, Oke, okay, sekarang aku uh, kembalikan ke Aditya Andar. Oke, okay, terima kasih, Mas Aditya Roman, uh, sebelum kita menyelesaikan acara pada malam hari ini, uh, kita akan sesi. Kita akan melanjutkan ke sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya boleh kita menyalakan kamera sebentar. Untuk sesi dokumentasi, siap, Mas. Lebih Tio cahyo, saya mungkin kita tunggu sesaat lagi. Ya, terima kasih teman-teman yang udah uh, berkenan untuk menyalakan kameranya Sesi dokumentasi kita mulai mungkin uh, dari teman-teman core team di SCTLU Ada yang ready? Randy mungkin? Ini mukanya nggak muncul semua ya kalau saya Oh gitu Jaringan <laughs> Jaringannya mungkin Iya jaringannya mungkin Oke okay, wait Oke, di bisa juga gitu. Oke, okay, mungkin emang gak semuanya yang open cam jadi gini okay. uh, dari, tapi bisa, Mas. Oke, okay, mungkin langsung aja ya. Oke, okay, mungkin nah, kasih pose terbaiknya satu, dua, tiga. tiga. Oke, okay, terima kasih, teman-teman. Oke, mungkin butuh dokumentasi Wah, cukup, udah-udah cukup. Oke, mungkin uh, sebelum ditutup acaranya, kami dari core team DSC Telkom University mengucapkan uh, terima kasih, terutama buat Mas Angga tadi atas waktunya dan uh, ilmunya yang sudah di sharing pada kami. Semoga uh, sangat, semoga bisa dimanfaatkan dan bisa diimplementasikan teman-teman boleh coba langsung animasinya tadi terus mungkin kalau ada yang berhasil boleh di sharing sharing juga ke teman teman di SC atau ke Mas Angga dan uh, tidak lupa juga kepada teman teman partisipan thank you atas waktunya dan atensinya terhadap acara kali ini uh, mungkin acara ini kami tutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman teman terima kasih, terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Oke, okay, kita okay, ditunggu event berikutnya bulan depan. Okay.